Kedua, ini yang kedua bosku. Ini yang kelima bos. Langsung dia. Nah bos, dulurnya ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kita dan juga dilancarkan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, bos, di kesempatan hari ini kita hanya memberi makan anak burung jelak ya. Kemarin kita ngebolang dan mencari anakannya, sekarang dia sudah membesar nih bosku. Oke bosku, sekarang kita memberi makan burung ini. Kita rawat di alam bosku, bebas. Ini ada 5 ekor bosku anakan burung jelak, yang 4 lagi masih kecil, belum bisa kita lihat bosku karena masih dalam perawatan. Itu juga kita rawat di alam bosku. Oke bosku, jangan lupa subscribe supaya kita semangat selalu membuat video terbaru kedepannya bosku. Dan juga jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya video kedepannya nggak ketinggalan bosku. Kita kasih makan hanya pur bosku, juara pur hijau. Kita kasih makan seperti ini bos. Dan juga kita ada merawat burung perkutut, anakan perkutut juga bosku. Nanti kita memberi makan, nanti kita kasih lihat bosku. Ada rawat sekarang, kita banyak burung rawatan di rumah bosku. Saya coba merawatnya di alam bosku.
belum bisa, belum terbiasa ini bosku. Kalau sudah biasa, kita taruh air langsung mandi ya. Ini baru kita coba membiasakannya bosku. Ini dia burung rawatan baru kita bosku. Nah, ini masih baru, belum bisa terbang bosku. Yang 3 ekor ini yang pertama kita temukan di pohon, di lubang pohon pinang lah. Di pohon pinang yang berlubang dia bersarang bosku. Yang ini di pohon sawit 2 ekor ini, tapi kita nggak bisa ngerekam waktu kita ngebolang kemarin karena pokok sawitnya sangat tinggi bosku. Sekarang kita punya banyak perawatan di rumah bosku. Oke bosku, kita kasih makan burung perkutut. Dan juga kita ada burung tengkek 5 ekor. Nanti kita lepas bosku, biarkan mereka bermain di dalam karena sudah bisa terbang jauh. Tapi kemarin saya sudah lepas, sudah saya lepas dia bermain hanya di sekitaran rumah bosku. Kalau dia sudah lapar langsung balik ke rumah bosku. Oke, kita memberi makan burung perkutut. Nah ini dia bosku, ini masih kita sangkarin, belum bisa kita lepas bosku. Karena sudah lumayan bosku, besar. Anakan burung perkutut rawatan baru kita bosku. Dulu kita pernah merawat burung 9 ekor anakan burung perkutut, tapi dia nggak balik lagi bosku. Hanya 2 ekor yang ada di sekitar rumah. Jadi dia sudah bersarang lagi bosku di pohon kayu itu yang di samping rumah bos. Besok kita sepi lah. Nanti kita ini kita biarkan di alam, kita rawat di alam juga. Nah ini belum bisa kita lepas karena masih dalam perawatan bosku. Nanti kalau sudah mandiri kita akan bebaskan mereka ke alamnya. Oke bosku. Yang satu sudah terbang, kita ambil, bos.
begini kita kasih makan cepat kenyang bos ya. Kenyang. Taman ikan ini dulu bosku. Mereka lagi main-main bos. Bosku, kita lihat burung balam ini, si jantan bosku. Yang ini lagi ngeram, ini ngeram lagi, ini ngeram yang ketiga bosku. Anakannya dua itu sudah saya ambil, saya rawat bosku. Ini lihat sudah bertelur lagi. Ini ngeram nih. Marah dia bosku. Seperti burung perkutut kemarin ya. Kita lihat isinya bosku berapa. Oh.
mau pindah-pindah dia. Nah bos, telurnya ada dua. Sudah 4 hari ngeram nih bosku. Oke bosku, kita biarkan saja. Semoga aja netasnya dua-dua bosku. Kemarin cuma satu menetasnya. Semoga aja ini menetasnya dua-duanya. Oke bosku, kita lanjut ikan lagi bos. Dia bos, kita lepas kerangah. Lima ekor kita rilis dalam bosku. Nah ini dia bos. Oke, 1, 2, 3. Oke, dah kita ambil lagi. Oke, 1, 2, ini yang kedua bosku. Tiga lagi. Nah ini yang keempat. Ini yang kelima bos. Langsung dia. Nah ini dia bosku. Semoga aja mereka betah bermain di rumah. Ah, nanti kalau dia sudah lapar kita kasih makan lagi bosku. Nah itu satu lagi. Oh. Itu juga bos. Satu lagi, entah kemana dia terbang bos. Oke bosku, kita biarkan saja dia bermain alam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.